your sun down and set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see your face. Shalom Kids PPL. Di tahun yang baru ini kita akan sama-sama mulai memperkatakan visi tahun 2022. Adik-adik ikutin ya. Kids PPL siap bangkit menjadi terang bagi sesama. Sekali lagi ya, adik-adik ikut ya. Kids PPL siap bangkit menjadi terang bagi sesama. Hai Kids! Kak Jessie mau nanya nih, kalian semua udah masuk ke grup WA belum untuk daftar ibadah Paskah? Kalau buat yang belum, boleh ya dipencet di link di bawah ini. Oke, Kak Jessie mau ingetin lagi, kita ada dua kali ibadah. Yang ibadah pertama yaitu Jumat Agung, akan ada ibadah melalui YouTube 8:30 pagi. Yang kedua, ada ibadah Paskah, itu melalui Zoom 3 sore. Oke, jadi adik-adik siapin ya tanggal 15 April dan 17 April. Oke, Kit. See you. Wah, apa kabarnya nih? Pasti kabarnya gua biasa semua ya. Nah, guys, sekarang kita mau ngapain ya? Kita mau ibadah. Oh iya, betul. Kita mau ibadah. Nah, kalau ibadah, sikapnya harus kayak gimana ya? Gak boleh lari-lari. Betul. Terus? Gak boleh ngobrol-ngobrol. Gak boleh ngobrol-ngobrol. Kalau makan, boleh gak sambil makan? Gak boleh dong. Gak boleh ya. Sikapnya semua harus siap benar karena kita mau datang kepada Tuhan, oke? So guys, are you ready? Teman-teman semua ready? But before we proceed to the service, kita mau berdoa dulu ya bersama-sama ya. Lipat tangannya, tutup mata. Nanti Grace yang bantu kita pimpin dalam doa. Tuhan, nanti kita mau memulai ibadahnya Tuhan. Tuhan tolong sertai Tuhan supaya kita bisa ibadah dengan baik, tidak main-main Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, selamat beribadah adik-adik semua. Bye. Yo, adik-adik, kita percaya kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita mau buktikan lewat pujian ini. Yo, sama-sama kita bertepuk tangan ya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu Allah. Kudasyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu Allah. Kudasyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu Allah. Kudasyat berkuasa.
seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikanlah nama-Mu Allah, Ku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikanlah nama-Mu, tinggikanlah nama-Mu. Tetap semangat ya. Oh now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look. And see, God has given us all we need to be free. It's about you. It's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E-L, from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the sekarang sampai
Adik-adik yang ada di rumah, perkenalkan nama kakak Kareni. Salam kenal. Adik-adik, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, Kareni mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk adik-adik, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini kami boleh memuji dan memuliakan namamu ya Tuhan. Kalau sebentar juga kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang pimpin supaya kami boleh mengerti firmanmu dan melakukan firmanmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini Kareni mau bercerita tentang seorang nabi. Adik-adik tahu nggak ya, nabi itu apa? Nabi itu adalah seseorang yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan. Nah, pagi hari ini Kareni mau bercerita tentang seorang nabi yang pernah masuk ke dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Adik-adik bisa tebak nggak? Nabi siapa ya itu? Kareni dengar suara. Betul, Nabi Yunus adik-adik. Nah, kisahnya itu ada di Alkitab kita di Yunus 1 sampai 4. Begini ceritanya adik-adik. Ada sebuah kota yang sangat besar. Nama kota ini adalah Kota Niniwe. Tetapi adik-adik, orang-orang yang ada di kota Niniwe ini sangat jahat.
mereka tidak taat kepada Tuhan. Lalu akhirnya Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke Niniwe agar orang-orang yang ada di Niniwe itu semuanya bertobat. Tapi Yunus justru tidak mematuhi perintah Tuhan, adik-adik. Dia tidak mendengarkan perintah Tuhan. Dia pergi ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapati sebuah kapal di sana untuk pergi ke Tarsis. Tahukah adik-adik, di perjalanan menuju ke Tarsis, Tuhan menurunkan badai yang sangat besar sehingga kapal yang mereka tumpangi itu terombang-ambing dan hampir hancur. Lalu semua para penumpang yang ada di dalam kapal itu ketakutan. Mereka semua berdoa kepada Allahnya mereka masing-masing. Dan akhirnya mereka sepakat untuk bermain undi. Tahukah adik-adik siapa yang kena undinya? Yunus yang kena undinya. Akhirnya Yunus harus mengakui bahwa karena dialah Tuhan menurunkan badai yang sangat besar sehingga perahu mereka terombang-ambing. Dan Yunus mengatakan kepada para penumpang supaya Yunus dicemplungkan saja ke dalam laut. Dan lihat, para penumpang mengetahui siapa penyebab badai yang besar, lalu mereka membuang Yunus ke laut. Dan atas izin Tuhan, Yunus masuk ke dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Nah, di dalam perut ikan itu, Yunus sangat menyesali perbuatannya, adik-adik. Dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menyelamatkan dia. Lalu Tuhan berfirman kepada ikan yang besar itu supaya ikan tersebut memuntahkan Yunus ke darat. Akhirnya Yunus pun kembali ke daratan. Nah, saat itu juga Tuhan berfirman kepada Yunus untuk kedua kalinya. Dan Tuhan tetap meminta Yunus untuk pergi ke Niniwe. Akhirnya Yunus pergi ke Niniwe. Lama perjalanannya sekitar 3 hari perjalanan. Dia pergi ke Niniwe dan ketika sampai Yunus berseru kepada orang Niniwe. Jika orang-orang Niniwe terus melakukan kejahatan dan tidak bertobat kepada Tuhan, Tuhan akan membinasakan kota tersebut. Lalu orang-orang yang ada di Niniwe semuanya bertobat. Mereka percaya kepada Tuhan dan semuanya berdoa dan menyembah Tuhan. Akhirnya Tuhan menyesali bahwa Tuhan akan menghukum mereka. Tuhan akhirnya tidak akan menghukum orang-orang yang ada di Niniwe. Nah, adik-adik, dari kisah ini kita belajar banyak hal. Yang pertama, ketika Yunus tidak mendengarkan perintah Tuhan dan justru malah pergi ke Tarsis, Yunus itu sedang mementingkan dirinya sendiri, adik-adik. Dia sedang memikirkan dirinya sendiri. Adik-adik tahu nggak yang mementingkan diri sendiri itu disebut dengan orang yang egois. Nah, adik-adik tidak boleh menjadi orang yang egois ya, karena sikap egois itu bukanlah sikap anak Tuhan. Yang kedua, kita bisa belajar dari sikap Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, Tuhan Yesus itu penuh kasih. Maka dari itu Tuhan mau kalau kita semua hidup saling mengasihi. Nah, dari cerita ini, dari cerita Yunus tadi, Tuhan tidak membiarkan Yunus pergi ke Tarsis, adik-adik. Tuhan tetap berfirman bahkan untuk yang kedua kalinya kepada Yunus supaya Yunus tetap pergi ke Niniwe. Karena Tuhan mau semua bangsa diselamatkan termasuk orang-orang Niniwe. Nah, karena Tuhan itu mengasihi semua umatnya. Nah, dari sini kita juga bisa belajar untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Yunus, adik-adik. Kita bisa
mengajak orang-orang terdekat kita untuk percaya kepada Tuhan dan menerima keselamatan dari Tuhan. Karena kita sebagai orang-orang percaya yang telah menerima keselamatan, keselamatan itu bukan untuk diri sendiri adik-adik, tapi kita bisa ajak orang-orang terdekat kita, misalnya saudara-saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita, bahkan orang tua kita sendiri adik-adik. Begitu. Lalu yang ketiga, yang terakhir ya adik-adik. Simbol Yunus berada di perut ikan selama 3 hari itu mengingatkan kita kepada pengorbanan Tuhan yang telah mati di kayu salib, lalu bangkit pada hari yang ketiga juga untuk menebus dosa kita semua, sehingga kita semua menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sampai sini dulu firman Tuhan pagi hari ini. Kita sama-sama tutup dengan doa ya adik-adik. Yuk adik-adik, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami boleh belajar kalau kami tidak mementingkan diri sendiri ya Tuhan, tapi kami boleh memiliki kasih seperti Tuhan mengasihi kami. Pimpin kami Tuhan supaya kami juga bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami, terlebih kami mengasihi Engkau ya Bapa. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, happy Sunday and God bless you. Bye. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Sekali lagi ya, Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jangan lupa ya, kirimin foto dan videonya kepada kakak sekolah minggu. God bless you, bye-bye. Shalom, saya Brian. Ayat hafalan minggu ini Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Happy Sunday, God bless you. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. God bless you. Roma 12 ayat 17. Janganlah membahas kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukanlah yang terbaik bagi semua orang. God bless you. Shalom. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. God bless you. Bye. Shalom, ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. 12 ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Happy Sunday, God bless you. Roma 12 ayat 17.
Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Terima kasih. Paling ini Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukan apa yang baik bagi semua orang. God bless you. Bye. Roma 12 ayat 17. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin. God bless you. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin. God bless you. Bye. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukan apa yang baik bagi semua orang. God bless you. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukan apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukan apa yang baik bagi semua orang. Wah, perkenalkan, nama saya Merliana. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Terima kasih dan God bless. 12 ayat 17. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukan apa yang baik bagi semua orang. Terima kasih. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah yang baik bagi semua orang. God bless you. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang benar bagi semua orang. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin. Ayat hafalan minggu ini berjudul Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Terima kasih. 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat hafalan minggu ini adalah Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Terima kasih. Amin. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Terima kasih Kak Gartesu. Roma 12 ayat 17. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukan apa yang baik bagi semua orang. Terima kasih Kak Gartesu. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Terima kasih Kak, God bless you.
Roma 12 ayat 17 mengatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah yang baik bagi semua orang. God bless you. Kita akan membacakan ayat hafalan minggu ini, Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Terima kasih. 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah yang baik bagi semua orang. Amin. Terima kasih, dadah. Roma 12 ayat 17. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin. Shalom. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Terima kasih. God bless you all. Bye. Halo, ayat hafalan minggu ini Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Kabeciu. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Dadah kak, God bless you all. Shalom teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 17. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah yang baik bagi semua orang. Amin, God bless you. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah yang baik ya dan yang bagi semua orang. Happy Sunday. Roma. Shalom, ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Terima kasih Kantalia, God bless you. Dadah. Hafalan hari ini diambil dari Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukan apa yang baik bagi semua orang. God bless you all. Shalom kakak-kakak, ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. God bless you, bye. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Terima kasih, Debes Al. Ayat hafalan minggu ini Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Shalom, hafalannya adalah Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Kasih juga kesan dari dadah. Shalom, ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Terima kasih, God bless you all. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang.
Halo kakak Etapani, diambil dari Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin. God bless you. Bye. Shalom semua, ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Bye-bye. God bless you all. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Terima kasih. Shalom. Ayat hafalannya adalah Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Terima kasih Allah besarnya. Dadah. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Halo semuanya, Roma 12 ayat 17. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukan apa yang baik bagi semua orang. Terima kasih dan berusaha happy Sunday. Hafalan minggu ini Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. God bless you, bye. Hai teman-teman, etalase minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah yang baik bagi semua orang. Happy Sunday, God bless you all, bye. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. God bless you. Teman-teman, ayat hafal minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin. God bless you. Bye. Ayat hafal minggu ini diambil dari Roma 12 ayat yang ke-17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Terima kasih. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalaskan kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Thank you. God bless you.